Halo brother, mungkin lu asing ya ngeliat muka gue. Nah, berhubung temen gue ini lagi ada halangan, jadi konten kali ini gue yang handle dulu. Sebelumnya kenalin, nama gue Nico. Nah, di video kali ini gue mau nyeritain sebuah peristiwa yang gue sendiri belum tahu ya ini di Indonesia atau di luar negeri. Jadi yang dimana ada sebuah rekaman CCTV yang menampilkan situasi di sebuah warung yang di situ ada bocil lagi makan cuy. Di awal video nunjukin keadaan biasa-biasa aja. Nah, pas di detik ke-9 ada mobil bak yang tiba-tiba oleng lalu menabrak warung tersebut hingga mengenai bocil yang lagi makan tadi cuy. Gue juga gak tahu ya ini si supirnya apa emang lagi ngantuk atau remnya yang blong. Cuman yang pasti warungnya udah berantakan parah. Dan kondisi si bocil juga belum diketahui gimana ya setelah tertabrak itu. Cuma di akhir video akhirnya si bocil ini langsung dievakuasi oleh salah satu orang yang berada di situ. Buat yang mau lihat video aslinya, seperti biasa gue cantumin tautannya di kolom komentar yang disematkan paling atas ya. Oke deh, mungkin segini dulu dari gue Nico. Ciao.